bener aja, jangan bikin ini jadi sulit. Lepaskan! Oh! Pergi kamu dari sini. Rizka, buang pisau. Ayo cepat pergi! Tolong! Mobil siapa nih? Lepaskan saya! Lepaskan! Tolong! Kurang ajar! Lepaskan istri saya! Ya. Bapak mau ke mana? Ngapain dia ngejar-ngejar segala lagi? Banget sini. Lukman! Lukman! Jangan lari kamu, Lukman! Lukman! Hei! Lepaskan saya! Lukman! Lukman! Keluar kamu, Lukman! Kalau berani lawan saya, Lukman! Lepaskan saya! Hei! Kamu pikir di hutan ini? Siapa kamu? Bapak Hendra Saputra kan? Saya ingin kasih tahu kelakuan nista menantu Anda. Dua kali menantu Anda ingin mengganggu istri saya, melakukan perbuatan bejatnya. Kali ini saya tidak akan tinggal diam. Saya akan laporkan ke polisi. Oke. Lebih baik sekarang kita bicara di dalam.
Saya minta maaf ya, Pak. Dengan semua masalah yang sudah terjadi, saya benar-benar malu. Saya minta maaf ya, Pak. Maaf. Anda siapa ya? Saya Prita. Dan saya akan ceraikan dia. Saya juga sebenarnya capek dengan kelakuan dia. Bapak, tenang dulu ya. Ibu tenang aja. Saya tidak menyalahkan ibu dan juga Pak Saputra. Saya tetap menyalahkan suami ibu Lukman. Dan saya akan tetap membawa dia ke kantor polisi. Ya, harus. Harus itu. Silakan, Pak. Diminum kopinya. Ya. Mas Fadil, sekarang kita bawa menantu saya yang kurang ajar ini kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ma, Papa mana sih? Kok nggak pulang-pulang? Mama juga khawatir sekali, Nak.
Kamu jangan berani-berani menyentuh saya. Sekarang kamu pergi dari sini. Kalian pergi dari sini. Kurang ajar kamu ya. Kamu gak tahu siapa saya. Saya Prita Saputra. Pergi kalian dari sini. Pergi! Pergi kalian. Ayo pergi. Ayo pergi. Mama. Saya gak sudi ada manusia-manusia itu di situ. Pergi! Tidak bisa menghindar lagi. Dan gak ada seorang pun yang bisa nolong kamu, Rizka. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih. Biar, tolong kamu jaga mama kamu baik. Singkirkan dia selamanya. Yeah.
mimpi. Semua itu udah lama berlalu. Tapi masih menghantui aku sampai sekarang. Natasha! Natasha! Iya, iya. Natasha! Ibu Santi, Nat! Ibu Santi! Mama kamu makin parah! Aku sudah kembali, Ma. Dan aku akan balas kematian Papa dan Mama. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Perusahaan dan pabrik Saputra sudah berkembang sangat pesat. Mari kita maju dan berkembang bersama di masa yang akan datang. Aldo bangga sama Mama. Di mana putra mereka yang satu lagi?
Baby Boy Johnson. Dan kali ini akan ditantang oleh juara muda. Dia adalah Reva The King Saputra. Revan adalah bagian dari keluarga Saputra, musuh aku. Aku nggak boleh punya perasaan apapun. The winner is Revan, the real king Saputra. Yang nggak. Wanita iblis! Hah? Ayo ikut! Ikut! Mas! Ah, pakai ngelawan lagi! Mas! Ayo ikut! Kamu gak apa-apa kan? Kamu tunggu di sini ya. Tolong.
menahan mereka. Tunggu. Kalian ke sana. Saya ke sini ya. Baik, Bos. Baik, Bos. Baik, Bos. Mereka sudah menjauh. Ini makam bos saya. Kamu ngapain pakai nyabutin rumput? Pakai nangis pula lagi. Sekali menghabisi semua keluarga Pak Fadil. Dan bahkan sampai putrinya Pak Fadil juga dihabisi. Sebenarnya saya ini ingin sekali mengadukan semua ini kepada pihak yang berwajib. Tapi apa daya, orang-orang zalim itu benar-benar licik. Mereka menculik saya. Lalu mereka memasukkan saya ke rumah sakit jiwa. Tolong. Apa ini? Lepasin dia. Ini karma buat kamu. Karena telah mengganggu keluarga Saputra. 15 tahun. Saya disiksa. Dan saya punya niatan. Saya punya niatan untuk membalas keluarga Saputra. Dan saya akan bikin mereka untuk membayar semua apa yang telah dikerjakan oleh mereka. Tapi. Yeah.
Itu bos Lukman. Woi, lepasin bos gua. Aku gak boleh nangis. Nangis cuma buat aku lemah. Aku harus kuat karena aku harus membuat keluarga Saputra yang menangis darah. Ada orang gila menyerang putri saya. Tapi kalian diam saja. Kalian datang ke sini dengan tangan kosong. Sekarang semuanya pergi dari hadapan saya. Pergi! Pergi! Ada dua orang yang menyerangmu. Bahkan salah satunya orang gila. Tapi kamu dan anak buahmu tidak bisa apa-apa. Bahkan dia mematahkan tanganmu. Kamu itu laki-laki lemah, Lukman. Kalau bukan karena putri saya,
Saya nggak mau kamu masuk keluarga ini. Udahlah, Pak. Udah. Prita yakin, Mas Lukman pasti bisa menemukan cara untuk menyelesaikan semua ini, Pak. Dia pasti akan menemukan dua orang itu. Kenapa kamu masih belain dia? Pecundang yang tidak bisa melindungi kamu. Saya bukan pecundang, Pak. Kalau Papa nggak suka saya di sini, saya tinggal pergi. Tapi kenyataannya apa? Prita tidak mau cerai dari saya. Padahal saya sudah berulang kali ingin cerai dari Prita. Kamu dengar, Prita? Pecundang ini tidak tahu berterima kasih. Kamu lupa, Lukman. Apa yang akan terjadi sama kamu kalau kamu ceraikan putri saya? Saya bisa lenyapkan seluruh keluarga kamu. Dasar sampah kamu. Kalau bukan Prita yang merengek-rengek minta dinikahkan dengan kamu, saya gak akan bukakan pintu rumah ini buat kamu. Kamu tahu, itu alasan saya membiarkan kamu hidup. Karena Prita cinta sama kamu. Apa kamu lupa? Kejadian 15 tahun yang lalu, yang menimpa Fadil, istrinya, dan anaknya. Apa itu belum cukup jadi peringatan buat kamu? Kenapa sih, Pak? Papa terus mengungkit kejadian itu. Harus, karena kamu harus selalu diingatkan. Sekarang juga, jangan buang waktu. Habisi mereka. Papa. Buktikan pada saya, Lukman. Kalau kamu bukan Banci. Mungkin Firman, tapi rasanya tidak mungkin. Dengan begitu banyaknya obat penenang yang diberikan padanya selama bertahun-tahun, dia pasti sudah gila. Harry! Sakit. Aku lagi sih. Kamu kapan datang? Aku bangga banget sama kamu. Pasti aku jadi hebat. Bangga. Jagoan. Pertama, kamu bisa nyelamatin orang gila dari kecoa-kecoanya si Lukman. Kedua, kamu berhasil matahin tangannya Lukman padahal anak buahnya tuh semuanya tuh ngepung kamu. Mata-mata kamu hebat juga ya. Iya bisa dong. Tahu semua apa yang terjadi sama aku. Tentu saja. Sini, aku kasih tau gak? Jadi ceritanya itu, informan aku itu berhasil nyusup jadi supir pengganti mobil anak buahnya si Lukman. Makanya aku tahu semuanya. Kamu tuh yang paling hebat. Pantes aja dari dulu Mama Santi tuh selalu ngandelin kamu. Enggak lah, kamu juga hebat kok. Tahu gak kenapa hebat? Kamu tuh berhasil membuka peluang yang udah lama aku tunggu-tunggu. Peluang apa, Rick, maksudnya? Jadi, menurut informan aku, Pak Hendra langsung mecat semua anak buahnya beserta si Lukman. Dan ini adalah peluang yang udah lama aku tunggu-tunggu. Kenapa? Karena aku mau masukin anak buah aku ke markasnya si Hendra sama si Prita. Jadi, dia bisa jadi mata dan telinga kamu nanti. Kalau ada bahaya, tiup aja itu. Ntar ada yang nolongin kok. Terus hati-hati, ini Jakarta. Enggak, Rick. Ini pertarungan aku. Aku gak mau lagi utang budi sama kamu, Rick. Pertolongan kamu yang dulu aja itu udah banyak banget. Enggak lah. Justru aku yang punya utang budi banyak sama kamu. Kalau kamu gak minta Bu Santi buat jagain aku, sekarang aku gak kayak gini. Aku masih di jalan, jadi anak jalanan. Aku yang utang budi sama kamu. Kok utang budi malah? Utang nyawa. Dan itu artinya,
pertarungan kamu, pertarungan aku juga. Dengerin aku. Kamu yang dengerin aku. Ya, sini. Dengerin aku. Mulai besok, aku bakal masuk ke markasnya Hendra sama Sprita. Oke? Dan misi utama kita adalah mendapat kepercayaan dari keluarga itu. Kamu percaya sama kemampuan aku? Dia percaya. Nah gitu dong. Lama banget kalau dia percaya aja lama. Oh iya, aku masih ada kejutan lagi buat kamu. Aku bakal nemuin kamu orang yang ikut sama aku sekarang. Pagi Pak Revan. Pagi Mas. Ini tanda tangannya. Oh, baik Pak. Wah, Pak Revan antar sendiri ini hasil ladangnya. Mas, kalau di pertanian saya, semua orang itu setara. Semuanya saya anggap mitra kerja saya. Apapun yang mereka kerjakan, saya kerjakan juga. Hebat Pak Revan. Aduh. Pak. Udah, gak usah Pak. Biar saya aja. Apa-apa. Robby, pujak sini. Tolong ke dalam ya. Bawa ke dalam semua. Oh, jadi gadis galak itu tinggal di hotel ini. Benar juga. Apa mana mau temuin gue kalau penampilan gue masih kayak gini? Di tempat ini untuk tugas tertentu, bukan untuk berdebar-debar norak seperti ini. Revan itu cuma teman masa kecil kamu. Selamat pagi, Pak Hendra. Tadi malam. Ya, masalah yang tidak berarti. Masalah kecil itu. Memang kalau sedikit keburukan cepat menyebarnya. Iya, iya. Kalau nanti putri saya jadi menikah dengan cucu Pak Hendra, apapun masalah Anda, itu akan menjadi masalah saya juga.
Ini Erik. Erik ini memiliki layanan keamanan terbaik di Jakarta. Sebenarnya kantor layanannya sudah full book. Jadi saya terpaksa menggunakan koneksi pribadi saya agar Erik bisa mendahulukan kebutuhan Pak Hendra. Sibuk banget nih sama besi-besi ini. Sampai-sampai tunangannya datang dicuekin. Yakin kamu mau cuekin tunangan kamu ini? Kayaknya aku juga udah gak sabar deh pegang perut tunangan aku ini. Emang siapa dia? Lo jangan tersinggung ya. Lagi pula kalau di luar sana gue ada masalah, gue bisa nyelesain sendiri. Dan gue gak butuh pengawal pribadi kayak lo. Aldo. Opa, biar aku coba ngomong sama Aldo ya, Opa. Opa tenang aja di sini. Opa, aku keluar sebentar ya. Aldo, sayang tunggu dong. Sayangku, kamu tuh gak ada salahnya kan kalau dengerin nasihatnya Opa Hendra? Dia tuh sayang banget sama kamu. Kamu dengerin aku deh. Mungkin dia takut kalau ada orang di luar sana yang mau jahatin kamu. Kalau ada orang yang mau jahatin aku bisa jaga diri sendiri. Aldo Saputra tidak membutuhkan Dayang Dayang yang selalu dampingin aku. Udah ya. Aku lagi banyak pikiran. Daripada kita ngomongin hal yang nggak penting, mendingan kita jalan-jalan. Habis itu, aku anterin kamu pulang ya. Awas, 1, 2, 3. Coba kamu pikir, kalau kita terus-terusan dikawal, memangnya bisa kita mesra-mesraan kayak gini? Enggak. Bandel ya kamu ya. Oke, kita gantan.